Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Averymag. Yep. Oke nih, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara mengatasi notifikasi atau pemberitahuan Snapchat yang tidak muncul, teman-teman ya, atau tidak ada notifikasi. Nah, jadi kalau kalian bingung bagaimana cara mengatasinya, kalian tenang aja karena di sini saya akan menunjukkan tutorialnya. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Snapchat-nya. Nah, kalian buka teman-teman ya. Kalau sudah masuk ke tampilan awal dari Snapchat, nah kalian bisa lihat di sini. Oke, kita kembali lagi teman-teman ya. Nah, kalian kembali lagi di tampilan awalnya lagi. Saya lupa di sini kan tinggal klik aja tahan. Kemudian langsung aja kalian masuk ke info aplikasi dan di sini ada kelola notifikasi teman-teman ya. Nah, di sini itu sudah aktif tapi kenapa kok nggak muncul teman-teman ya notifikasinya? Nah, caranya tinggal kalian buka aja lagi di sini aplikasi Snapchat-nya. Kalian bisa pilih aja di bagian pojok kiri atas teman-teman ya. Di sini ada tampilan profil, tinggalkan klik aja teman-teman ya. Kalau sudah kalian klik, tinggalkan pilih aja di bagian pojok kanan atas. Di situ ada ikon pengaturan atau ikon setting, bisa kalian pilih. Nah, setelah itu di sini ada pemberitahuan atau notifikasi, ini bisa kalian klik. Nah, ini tuh kalian bisa lihat di sini masih nonaktif semua. Jadi kalau kalian ingin mengaktifkannya, bisa kalian aktifkan aja seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi bakalan ada notifikasi di aplikasi Snapchat kalian teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, kita aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. See you on next video. Boom, 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 boom.